Nabi ni orang kafir dia doa yang baik tuan. Ha. Nabi bila pergi ke Taif, dia kena bantai. Sahabat pun kata, "Ya Rasulullah, ahraqatna ni balu sakin." Radhiyallahu alaihim. Dah ada Muslim pada Jabir kata, "Ya Rasulullah, orang sakit duk bantai kita ni. Doalah kehancuran buat mereka." Tapi Nabi doa. Nabi doa, "Allahumma di sakifah. Ya Allah beri hidayah kepada sakif." Doa juga. Tapi doa minta hidayah. Akhirnya Banu Saqif ketika Nabi berada di Madinah, dia masuk Islam. Sama juga masa Nabi berada di Mekah. "Ya Rasulullah, kutu' alal musyrikin." Wahai Allah, doa lah ke lanak kata musyrikin ni. Nabi marah balik orang yang kata. Nabi kata, "Innilam aslahanan wa innama bu'istu mu'allima." Aku tidak dibangkitkan untuk menjadi pelaknat, tapi aku dibangkitkan untuk menjadi mu'allim, guru. Ada jugalah doa Nabi lanak kata sebagai orang. Tapi secara umumnya Nabi tidak senang-senang mendoakan kehancuran kepada orang lain, hatta orang kafir sekali. Kenapa? Tuan-tuan baca dalam surah Toha umpamanya, dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata kepada Musa dan Harun. Siapa Musa? Nabi Musa lah. Siapa Harun? Nabi Harun lah. Allah kata, "Izhaba ila Fir'aun innahu tagha wa qulu lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yakhsha." Fir'aun tu, Allah Ta'ala kata, "Kamu berdua pergilah kepada Fir'aun. Dia telah melampaui batas, telah melakukan taghut. Faqulu lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepadanya kata-kata yang layyin, lembut. Mudah-mudahan dia akan sedar ataupun dia akan takut kepada Tuhannya." Nampak?